Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Aduh, maaf ya baru kali ini upload video baru lagi karena ya kemarin sibuk banyak kerjaan, jadi baru kali ini upload video lagi. Nah, jujur sih udah lama pengen upload video-video lagi, cuma ya gitu sih kemarin capek sama kerjaan gitu, jadi baru kali ini sempet bikin video lagi. Nah, di kali ini video ini seperti biasa ya, saya nggak bosan untuk review-review untuk kena dalam pria klasik ya, seperti biasa. Nah, di sini saya beli merek kalau tulisannya Cole, mungkin dibacanya Cole kali ya. Ini saya beli yang ukuran L, warna abu-abu. Kol klasik antibakteri ya. Ini emang mirip kayak ini ya, mirip kayak Raider gitu untuk kayak kemasannya. Tapi yaudah, langsung kita buka aja ya. Aduh, malah lagi banyak. Bukannya sorry barbar. Tuh kelihatan. Nah, di sini udah saya buka ya. Di sini itu saya review dikit untuk kainnya. Kainnya tuh banyak halus ya. Ini sih pakai aduk, terus untuk yang karet pinggang, karet bawah-bawah lebar biasa. Sepertinya nggak kenceng banget nih, standar. Terus ini juga ada lubang depannya, juga pas ya, nggak kepo, kan ini kecil banget. Terus yang karet, kayak karet pinggang atasnya juga halus, lebar juga. Jadi nggak bikin, kayaknya sih nggak bikin iritasi. Ini coba. Terus ini juga ada kayak merek logonya ya, L Call. Terus kalau bagian belakang ya seperti ini ya. Ya sama lah jenis-jenis klasik gitu. Cuma kalau saya mati kayaknya gede banget ya. Ini kalau di merek saya, merek Gentleman, kayaknya L. Cuma ini apa? Ini emang terbatas ya dijualnya. Kalau mau cari itu ya paling ke Matahari. Kalau online shopnya sendiri itu di kalau marketplace-nya sendiri itu di matahari.com sama di Saluro itu ada. Tapi kalau mau ke tempatnya kayak ke mall itu ya ke outlet Matahari itu. Dan ini langsung saya pakai ya untuk review kenyamanannya. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini sudah saya pakai ya untuk yang Call warna abu-abu yang L. Tuh, ini ya. Ini penampilannya apa ya, saya pakai penampilan gini. Kalau menurut review saya bagus sih. Karena kayak untuk klasik itu warna abu-abu tuh jarang banget gitu. Jadi kalau kalian yang pusing dengan klasik yang warna putih, coklat, hijau, biru, rekomendasi pakai ini. Jadi buat tampil beda gitu. Terus untuk kainnya ya, untuk kainnya sendiri itu nyaman, halus ya. Jadi apa, kadang ada kan yang kainnya kasar gitu ya. Itu yang kayaknya kasar itu kadang ya, kadang bikin gimana gitu ya, nyaman. Kayaknya halus loh itu. Terus kedua, untuk review karetnya ini nyaman ya, kadang ada yang kenceng banget gitu, jadi kadang kayak iritasi gatel gitu. Ini enggak, nyaman. Terus ini juga sama karet yang pinggang
Wah, atasnya juga nyaman ya. Terus ini penal apa? Dari depan ya, mulai dari samping belakang. Untuk nilai kenyamanan 10 deh, nyaman banget bener. Jadi rekomendasi buat kalau mau ganti merek, ganti brand lain gitu. Untuk penampilan bagus, bener bagus nih. Kalau saya kayaknya kalau menurut teman-teman ini pasti pakai S nggak sih? Apa karena apa gedean ya? Biasanya pakai M, cuma kemarin ada yang bilang yang pakai saya kemarin ukuran M tuh kecil gitu. Kayak ketat nih, pas ya. Kalau teman-teman pas nggak pakai yang ukuran L pakai saya. Harga cuma harga saya kasih 8 ya. Harganya lumayan sih, 40.000 gitu. Terus kalau cari di toko online-nya juga sama, sekitar 40.000 juga. Nggak beda jauh gitu. Mungkin karena ini limited edition, jadi harganya ya lumayan lah ya. Tapi overall keseluruhan tuh buat saya semuanya 9 lah. Total dari kenyamanan harga sama penampilan. Gitu. Cuma mungkin kalau misal pas kita namanya juga kita cowok ya, kalau pas misal tiba-tiba apa? Pas tiba-tiba ereksi itu kayaknya sih nyaman sih. Itu karena ya apa ya gitu sih lebar gitu. Kemarin soal yang nanya itu. Jadi gitu aja sih untuk review hari ini. Ditunggu untuk review selanjutnya ya. Oke, sampai ketemu. Bye.